أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati lagi yang dimuliakan Imam dan satu bidang yang bertugas pada malam ini, yang dimuliakan juga para pensyarah, para pentadbir, serta pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama saya baiklah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah sirah yang ke-26, kuliah sirah Nabawiyah yang berpandukan kepada kitab Ar-Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Al-Syeikh Safiur Rahman Al-Mubarak Thuri Rahimahullahu Ta'ala An. Muslimin serta muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam biasa sebelum kita memulakan kuliah pada malam ini, insyaAllah saya akan memulakan dengan sesi refleksi ataupun muhasabah, memandangkan kita hanya beberapa hari sebelum bulan Syawal meninggalkan kita semua. Yang mana bulan Syawal ia adalah satu bulan yang umat Islam kembali kepada fitrah. Apakah maksud dengan fitrah? Fitrah ni bermaksud suci, bersih. Maknanya kalau macam sebelum ini kita berpuasa sebulan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kalau sebelum ini kita melakukan solat-solat tarawih, kita mendirikan qiyamul lail di dalam pemburuan 10 malam yang terakhir bagi memburu malam yang dipanggil sebagai Lailatul Qadar. Kalau sebelum ini di dalam bulan Ramadan kita sering bersedekah, berinfak dan juga melakukan wakaf, maka kita ni kembali kepada fitrah, maknanya bersih, suci dan serta diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang dosa. Itu maksud fitrah, kan? Dia bukan maksud fitrah ni kita kembali buat dosa. Kalau macam sebelum Ramadan tiba, kita memang mungkin bergelumang dengan maksiat ataupun kemungkaran. Maka bila tibanya bulan Syawal, kan, ini bermakna kita macam kembali pula nak buat dosa, ketagih pula nak buat dosa, walhal Allah baru saja membersihkan kan hati sanubari kita semua. Maka bila sebut kan kembali kepada fitrah, ia punya bermaksud kita ni baru saja disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kita kembali kepada habitat dan tabiat asal kita sebelum Ramadan yang mungkin ada terpalit dengan noda, dengan dosa dan sebagainya. Maka itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah bulan Syawal. Ia adalah bulan yang mana bulan yang kita digalakkan untuk merapatkan yani hubungan silaturahim. Maka sebab itulah umat Islam khusus dekat Malaysia ini mereka banyak buat open house dan rumah terbuka, yani saling ziarah menziarahi. Malah kita di CFS pun ada banyak buat rumah terbuka di jabatan-jabatan akademik ataupun jabatan-jabatan pentadbiran, kan, ini bagi merapatkan hubungan silaturahim serta menjamu kanak-kanak orang ramai dengan makanan, minuman dan sebagainya. Dan yang ketiga, bulan Syawal adalah bulan yang kita dianjurkan untuk bernikah. Bukan kamu lah, kamu masih muda lagi, kan? Yang mana disebut di dalam sebuah hadis yang mana Aisyah radhiyallahu anha telah dikahwini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni pada bulan Syawal. Malah Nabi juga telah berkahwin ataupun menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha juga pada bulan Syawal. Maka Syawal ini adalah bulan yang dianjurkan untuk kita bernikah ataupun melangsungkan perkahwinan ataupun waliyatul urus. Kenapa Nabi mengahwini Aisyah pada bulan Syawal? Terdapat asbabul wurud, sebab yakni masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat Arab Jahiliyah mereka telah mengharamkan diri mereka ni daripada melakukan majlis-majlis perkahwinan di dalam bulan Syawal. Kenapa? Sebab sebelum ni pernah berlaku yang mana telah menular
wabak. Bukan wabak COVID-19, tetapi wabak yang berlaku pada zaman tersebutlah. Di dalam bulan Syawal. Yang mana masa itu mereka memang sedang melakukan majlis walimatul urus, perkahwinan. Dan malah dikatakan pengantin pun sama juga terkena akan wabak tersebut. Terjangkitlah. Dan maka disebabkan hal tersebut, dan orang-orang Arab jahiliah ni mereka telah mengharamkan dan diri mereka ni daripada melangsungkan perkahwinan di dalam bulan Syawal. Maka ini adalah budaya masyarakat Arab jahiliah yang mana mereka tidak akan melangsungkan satu pun sebarang majlis perkahwinan di dalam bulan Syawal disebabkan isu tersebut menularnya satu wabak. Maka bila Islam datang, maka Nabi nak menafikan, nak menidakkan budaya dan masyarakat Arab jahiliah itu, maka Nabi pun mengahwini, menikahi akan Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal, sekaligus menafikan, menidakkan pendapat ataupun pegangan yang dipegang oleh masyarakat Arab jahiliah. Malah tak berlaku pun akan kunduran wabak pada zaman tersebut, pada zaman Nabi menikahi Aisyah tersebut. Sekaligus kan orang ramai mula yakin dengan Islam. Bila-bila Nabi kahwin dengan Aisyah, tak terjadi apa-apa pun berlaku. Tak berlaku musibah pun, tak berlaku bala bencana pun, tak menular sebarang wabak sekalipun. Ini di zaman Nabi mengahwini Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu adalah sedikit refleksi berkenaan dengan bulan Syawal sebelum kita menuju ke bulan Zulqa'idah, yang mana bulan Zulqa'idah ni adalah satu bulan sebelum tibanya bulan yang terakhir di dalam Islam, yakni bulan Zulhijjah, bulan yang akan berlaku je, yakni hari raya Aidil Adha. Satu hari raya yang merupakan perayaan yang terbesar di dalam Islam. Kita pada hari ini dekat Malaysia ni ada orang lebih excited, lebih teruja untuk menyambut hari raya puasa. Tidak bagi raya haji, raya haji ni biasa-biasa saja. Itu adalah orang kita lah. Tetapi tidak bagi setengah-setengah negara. Malah dekat negeri-negeri dekat Malaysia ni ada yang lebih semangat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kan dekat negeri Pantai Timur contohnya, Kelantan, Terengganu, lebih dikatakan meriah dari segi sambutan Hari Raya Aidil Adha. Maka kita kembali kepada topik pengajian sirah kita pada malam ini insya-Allah, yang mana kita akan mulakan semula kan di dalam konteks dan topik yang bertajuk peringkat kedua dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni seruan dakwah Nabi di luar kota Mekah, ataupun secara spesifiknya seruan dakwah Nabi di kota Taif. Maka bila mana Nabi SAW mendapati yang mana orang-orang dekat Mekah ni dia punya hati dia agak keras, terutama sekali di kalangan pemuka-pemuka Quraisy. Setelah mana Islam telah bertapak selama lebih kurang 10 tahun, dan 10 tahun selepas kebangkitan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di zaman tersebut Islam masih belum lagi mampu untuk menguasai keseluruhan kota Makkah al-Mukarramah. Yang berkuasa YB-YB masih lagi Abu Jahal, masih lagi Abu Sufyan, masih lagi Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Maknanya belum berjaya mengislamkan mereka lah. Maka Nabi cuba mencari peluang yang baharu. Yang ni Nabi cuba untuk berdakwah di luar kota Mekah Al-Mukarramah dengan harapan supaya orang luar Mekah ni memeluk akan agama Islam ataupun menerima akan agama Islam itu sendiri serta dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Syawal, bulan Syawal juga ni. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kebangkitan kenabian serta kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bermusafir ke kota Taif, yang mana jarak Taif ni dengan Mekah lebih kurang 60 batu. 60 batu ni lebih kurang dalam 96 lebih kurang 96-95 km lah. Dah boleh buat solat qasar contohnya, agak jauh juga tu kan? Ini adalah jarak antara Taif dan juga Mekah. Dan Nabi ni bermusafir bersama dengan anak angkat Nabi, juga merupakan sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Yang mana Zaid bin Harithah ni adalah nama sahabat yang Allah sebut kat dalam Quran. Tak ada nama sahabat yang Allah sebut kat dalam Quran. Abu Bakar ke, Omar ke, Uthman ke, Ali ke, Allah tak pernah sebut nama mereka dalam Quran. Kecuali seorang ni, Zaid.
Zaid bin Harithah berkaitan dengan isu penceraiannya kan. Falamma qadha Zaidun minha wa taram zawajnakaha likay la yakuna 'alayka haraj. Kan? Yang mana cerita Zaid ini dia berkahwin dengan sepupu Nabi, Zainab binti Jahsy kan. Yang mana perkahwinan tersebut tidak membawa kepada kebahagiaan. Yang mana Zaid ini merupakan hamba sahaya. Zainab ni pula merupakan golongan bangsawan, maknanya tak sekufu, tak setaraf, tak setara antara Zaid dan juga Zainab. Maka ditakdirkan oleh Allah perkahwinan mereka ini tidak mendatangkan, tidak membawa kebahagiaan. Maka berlakulah penceraian. Tapi kalau kamu baca kitab-kitab yang ada unsur Israiliyat, kan, yang ada unsur-unsur daripada ahli kitab Yahudi ni, dia kata apa? Kan, dia kata, dia buat cerita lah. Dia kata Nabi ni pernah datang ke rumah Zaid dan Nabi terlihat Zainab dalam keadaan Zainab tak menutup aurat. Nabi pun tertawan. Sehingga Nabi memaksa Zaid supaya menceraikan Zainab. Ini adalah cerita yang tak benar. Cerita daripada kitab-kitab Israiliyat. Suntikan daripada kitab Israiliyat. Dalam beberapa kitab-kitab tafsir juga. Kan? Tetapi ceritanya bukan macam itulah. Ceritanya memang Zaid kan, yang akhirnya terpaksa menceraikan Zainab. Lalu kan, budaya kan, masyarakat Arab Jahiliyah ini, mereka telah menyamaratakan anak angkat dengan anak kandung. Itu cerita dia. Kan, Zaid anak angkat. Kan? Tetapi bagi Arab Jahiliyah, anak angkat sama macam anak kandung. Kan, ini bermakna Nabi ni secara teknikalnya tak boleh berkahwin dengan bekas isteri anak angkatnya. Kan, yang ni anak angkatnya adalah Zaid dan bekas isteri Zaid adalah Zainab. So kalau ikut budaya Arab Jahiliyah, Nabi tak boleh berkahwin dengan Zainab binti Jahsy yang merupakan bekas isteri kepada anak angkat Nabi. Itu cerita dia. Maka Islam datang, Islam nak memperbetulkan satu mentaliti, satu pegangan yang salah. Yang mana mereka menyebut anak bapa angkat tidak boleh berkahwin dengan bekas isteri anak angkat. Sebab mereka telah menyamaratakan, menyamatarafkan anak angkat dengan anak kandung lah. Kan? Maka Allah pun perintahkan supaya Nabi mengawini Zainab. Sekaligus menafikan, menidakkan pegangan yang dipegang oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Itu cerita yang sebenar. Kan? Maka Nabi bermusafir dengan Zaid bin Harithah menuju ke bumi Taif dengan berjalan kaki. Bukan naik kuda, bukan naik unta, bukan naik Ferrari. Tetapi dengan berjalan kaki sejauh 60 batu, sejauh lebih kurang 96 km. Kan? Dan dalam perjalanan tersebut, setiap kabilah, setiap kaum yang Nabi lewati, Nabi akan menyampaikan akan dakwah, risalah nubuah baginda. Namun sayang seribu kali sayang, tak ada seorang pun yang nak menyahut akan seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka apabila tiba di bumi Taif, Nabi telah mendampingi tiga orang adik beradik, tiga orang pemuda yang merupakan pimpinan Thaqib, iaitu Abdul Yalil, Mas'ud dan juga Habib, anak kepada Amru bin Umair As-Saqabi, yang mana mereka ini merupakan pemimpin antara pemimpin kota Taif. Dan begini menyeru kepada mereka dan akan seruan Islam. Tetapi apakah jawapan mereka, tiga orang ni? Mereka telah mengherdik Nabi, mereka telah mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata salah seorang daripada mereka ni, dia kata apa? Allah telah mengoyakkan tirai Kaabah. Sekiranya engkau wahai Muhammad yang diutuskan oleh Allah sebagai Nabi. Ini yang pertama dia cakap. Dan Allah akan mengoyakkan tirai Kaabah kalau engkau lah yang dilantik sebagai Nabi. Kan? Seolah-olah macam dia tak percayalah yang Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah memperkecilkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata yang pertama. Kata orang yang kedua, tidak ada orang lain kah kat Mekah itu yang Allah nak lantik melainkan kau. Ini satu lagi. Mereka mempermainkan akan kenabian ataupun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempersoalkan, tak ada orang lain ke? Kenapa engkau? Kenapa Allah tak lantik Abu Jahal ke? Kenapa Allah tak lantik Umayyah bin Khalaf ke? Yang ni pemimpin-pemimpin kota Mekah, tetapi kenapa Allah melantik daripada kalangan orang biasa macam kau ni? Kata orang yang kedua. Dan kata orang yang ketiga pula, demi Allah, aku enggan bercakap dengan engkau sekiranya engkau merupakan utusan Allah. Maka engkau adalah lebih bahaya untuk aku menjawab persoalan engkau. Sekiranya kamu berdusta, maka tidak seharusnya aku bercakap dengan engkau langsung.
kata orang yang ketiga di adik-beradik itulah kan, mereka sekaligus menolak akan kenabian serta kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berada di bumi Taif selama lebih kurang 10 hari yang mana semua pembesar-pembesar di kota Taif telah disampaikan akan seruan dakwah kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jawapannya memang menyedihkan, yang mana mereka nak menghalau keluar Nabi dan juga Zaid bin Harithah daripada kota Taif. Kan? Malah mereka telah memerintahkan supaya setiap hamba-hamba sahaya, budak-budak nakal kota Taif kan, berbaris di sepanjang jalan keluar di kota Taif, lalu dilontarkan batu ke arah Nabi dan juga ke arah Zaid bin Harithah. Sehingga dikatakan pecah dan juga luka kaki Nabi SAW. Sehingga dikatakan Nabi punya sepatu tu, Nabi punya kasut ataupun selipar ataupun sandal tu penuh dengan darah. Ini adalah bagaimana Nabi telah diserap dengan penuh ekstrim di kota Taif. Malah Zaid bin Harithah lebih teruk. Sebab dia telah menjadikan fizikalnya sebagai benteng pada Nabi daripada terus diserang dengan batu-batu tersebut. Sehingga lukalah di fizikal Zaid bin Harithah. Sehinggalah Nabi terpaksa keluar daripada kota Taif menuju ke sebuah tembok. Tembok yang merupakan tembok milik kepada adik-beradik Utbah dan juga Utaibah, yang merupakan dua orang anak lelaki kepada Rabi'ah, yang mana ianya berdekatan dengan kebun buah anggur. Dan disampai kat sana, barulah budak-budak nakal kota Taif itu berhenti melemparkan batu ke arah Nabi SAW. Maksudnya jarak antara tembok tersebut dengan kota Taif itu lebih kurang 2 batu lah. Dah jauh, barulah dia orang bersungai. Dan ini adalah peristiwa bagaimana, peristiwa berdarah bagaimana Nabi dan juga Zaid bin Harithah telah diserang oleh penduduk-penduduk kota Taif. Maka Nabi pun berlindung di sebalik tembok tersebut di bawah sepohon pokok anggur, dan Nabi telah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana doanya sangat sedih kan, yang mana Nabi berkata, Nabi bersabda, ya Allah ya Tuhanku, kepada Dikau lah aku mengadu hal keletihan tenaga aku, kekurangan daya upaya aku di hadapan manusia yang memandang hina. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih daripada semua pengasih, Engkaulah Tuhan bagi golongan yang lemah, Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa lagi Engkau akan serahkan diriku ini? Adakah kepada orang yang jauh membenci aku, ataupun kepada musuh yang akan menguasai aku? Jika Engkau tidak memberkati aku, aku tidak peduli. Tetapi kemaafanmu lah terlalu luas untuk aku. Aku berlindung dengan cahaya zatmu yang menerangi segala kegelapan. Dan kerananya lah semua urusan dunia dan akhirat akan menjadi lebih baik daripada turunnya keburkaanmu kepada aku, atau berlakunya keburkaanmu kepada aku. Hanya kepadamu lah aku kembali supaya Engkau redha. Tiada upaya dan kekuatan kecuali denganmu. Ini adalah doa daripada Nabi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang menggambarkan kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap peristiwa berdarah tersebut. Dan hal munajat Nabi itu telah diperhatikan oleh dua orang adik-beradik ini, Utbah dan juga Utaibah, yang merupakan anak kepada Rabi'ah, yang mana mereka ni rasa kesian lah. Rasa terharu, bukan terharu, rasa macam sedih bila mana Nabi bermunajat sedemikian rupa. Lalu Utbah dan juga Utaibah ni, dia telah mengutuskan seorang hamba dia yang beragama Nasrani, yakni Addas. Dan Addas ini dihantar kepada Nabi sambil membawa sebangkuk buah anggur untuk dihidang kepada Nabi dan juga Zaid bin Harithah. Maka bila-bila Nabi mendapati Addas tiba di hadapannya, dia rasa happy, dia rasa gembira. Sebab Nabi tahu ada juga orang yang kesihat, ada juga orang yang sudi nak menjenguk Nabi. Tak kala mana seluruh penduduk kota Taif menolak akan dakwah Nabi SAW. Maka Nabi pun ucap terima kasih. Dan Nabi, sebelum Nabi makan, Nabi pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tak kala mana Addas mendengar ucapan yang Nabi ucapkan itu, maka Addas ni pun heran. Dia kata, apakah ucapan tersebut? Aku tak pernah dengar seorang pun di kalangan penduduk Taif ini
mengungkapkan, mengucap kalimah yang cantik itu, kata Adas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertanya kepada Adas, kan, kamu ni datang daripada mana, kan, dan apakah agama yang kamu aluti, kata Nabi kepada Adas. Maka kata Adas, aku ini adalah beragama Nasrani dan aku berasal daripada sebuah tempat yang bernama Ninawa. Ninawa nama tempat tersebut. Maka tak kala mana Adas menyebut akan nama tempat tersebut, Nabi pun tersenyum. Lalu Nabi pun berkata, kamu ini daripada negeri seseorang yang sangat soleh, yang bernama Yunus bin Matta. Ini Nabi Allah Yunus alaihi salam lah. Kan? Maka Adas bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang kamu tahu pasal Yunus bin Matta itu? Maka Nabi menjawab, dia adalah saudara aku, yang mana dia juga merupakan seorang Nabi yang sama macam aku, kata Nabi kepada Adas. Lalu Nabi pun membaca beberapa ayat daripada surah Yunus kepada Adas tadilah, yang ni hamba yang beragama Nasrani. Maka tak kala mana Adas mendengar akan bacaan Al-Quran yang sangat indah itu, maka dia merasa takjub dan dia merasa keheranan. Lalu dia pun mengucup akan kepala Nabi, tangan Nabi dan juga kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi adalah perbuatan Adas, dan dia terus memeluk akan agama Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Adas, dan seorang yang beragama Nasrani. Bila mana dia dengar saja akan ayat Quran yang penuh dengan kemukjizatan, dia terus tertarik dan dia terus memelukkan agama Islam. Dan kemudiannya Adas pergi mendapatkan tuannya, yang ni Utbah dan juga Utaibah, dan tiba di hadapan tuannya itu, dia telah diherdik oleh tuan-tuannya itu. Dan mengapa engkau pergi kucuk kepala dia? Dan kenapa engkau pergi cium tangan dia? Kenapa engkau pergi cium kaki dia? Kan hebat sangat ke dia? Kan, kata tuan-tuannya itu kan kepada Adas. Maka Adas menjawab, wahai tuanku, tiada apa di dunia ini yang lebih baik daripada apa yang aku lakukan tadi. Kerana sesungguhnya lelaki itu telah menkhabarkan kepada aku satu perkara yang tidak diketahui oleh manusia biasa kecuali seorang Nabi. Maknanya bila-bila Nabi menceritakan pasal seorang hamba Allah yang soleh, yang bernama Yunus bin Matta, yang mana hal tersebut tak diketahui oleh siapa-siapa pun melainkan dia seorang Nabi. Maka terus tergerak hatinya untuk memeluk akan agama Islam. Lalu Nabi pun pulang atau kembali ke kota Mekah setelah berjalan keluar daripada kebun anggur tersebut, dan setibanya Nabi di kebun, di kampung Qarrul Manazil, maka Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril bersama para malaikat penjaga gunung ataupun bukit Bukau, untuk mendapatkan perintah daripada Nabi SAW supaya malaikat penjaga gunung tersebut boleh menghempapkan gunung ganang yang besar kedapat, bukit Bukau yang besar tu dihempapkan ke atas dan penduduk Mekah. Dan ini adalah tawaran daripada para malaikat. Dia orang geram, dia orang sakit hati, sakit hati dengan orang-orang Mekah, bila mana mereka telah memperlakukan dengan pelbagai jenis kejahatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi terpaksa keluar daripada kota Mekah untuk berdakwah di bumi Taif. Maka disebabkan keberatan hati-hati mereka ini, maka para malaikat turun. Turun dan jumpa kepada Nabi, yang mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan daripada sanadnya, yang mana sebuah hadis daripada Urwah bin Zubair, bahawasanya Aisyah telah meriwayatkan sebuah hadis di mana beliau telah berkata kepada Nabi, dan adakah pernah di suatu hari di kau merasa lebih berat daripada peristiwa peperangan Uhud? Dan jawab Nabi, aku telah menerima penyiksaan daripada kaumku segala-galanya, namun yang terlebih berat yang aku tanggung ialah peristiwa di hari Al-Aqabah. Di hari tersebut aku telah memperkenalkan diriku kepada anak Abdul Jalil bin Abdul Kalal, namun mereka tetap tidak menyahut akan seruanku. Aku beredar membawa diri penuh dengan kehibaan sehinggalah sampai ke Qarnul Ta'alib ataupun lebih dikenali dengan Qarnul Manazil. Aku mendengar ke atas langit, Nabi tengok ke atas langit, kemudian aku dapati Jibril ke atas langit.
kata Nabi. Kan? Yang mana aku melihat awan tebal yang telah menaungi aku. Kan? Dan aku mendapati Jibril di sebalik awan tebal tersebut. Dan kata Nabi SAW, maka Jibril telah menyeru kepada aku, wahai Muhammad, nah, sesungguhnya Allah telah mendengar akan kata-kata kaummu itu dengan segala penolakan mereka terhadap kamu. Justru Allah telah mengutus malaikat penjaga ataupun penguasa gunung dan untuk engkau perintahkannya untuk bertindak terhadap kaummu itu. Yani orang-orang kafir Quraisy lah, yang terus-menerus melakukan kesyirikan terhadap Allah, yang terus-menerus melakukan pengingkaran terhadap dakwah Nabi SAW 10 tahun dah berlalu. Bayangkan 10 tahun macam-macam boleh berlaku. Kamu contohnya, di mana kamu 10 tahun yang lepas? Kamu mungkin berusia 8 tahun kan, darjah 2. Sekarang ni mungkin dah berusia 18 tahun mungkin. Ada zaman antara universiti contohnya, agak lama tempoh tersebut. Kamu pun berjadi, kamu takkan ingat peristiwa kan, di usia kamu dari dulu tersebut 8 tahun kan? Maka selepas 10 tahun Nabi menyampaikan dakwah kan, tak banyak perubahan dalam konteks yang mana orang-orang Mekah ni tetap menolak akan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengakibatkan malaikat turun kan, nak balas cash, nak balas tunai kepada orang-orang Mekah yang degil ni kan. Maka bila mana kan, malaikat Jibril kata macam tu, lalu malaikat penguasa gunung itu memberi salam, memberi salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu dia kata apa, wahai Rasulullah kan, nampak tak itu dia bukit Bukau kan, yang ni bukit Al-Akhshabain kan, apa yang kamu mahu, sekiranya kamu mahu aku hempakkan bukit Bukau tersebut ke atas penduduk Mekah, nescaya sekarang je aku buat. Ini adalah tawaran, offer daripada malaikat penguasa gunung. Jadi dia nak offer, kalau Nabi bagi green light, kalau Nabi bagi lampu hijau untuk meneruskan tindakan tersebut, maka akan mati bergelimpangan lah penduduk-penduduk di kota Mekah. Tapi apakah jawapan Nabi? Apakah jawapan Nabi bila mana malaikat penjaga gunung itu melakukan tawaran untuk menghempap akan orang-orang Mekah? Jawab Nabi, apa yang aku harapkan ialah agar Allah mengeluarkan zuriat daripada keturunan mereka itu benih-benih ia akan menyembah Allah yang Maha Esa tanpa mempersekutukannya. Ini adalah jawapan Nabi. Yang mana jawapan Nabi ini menggambarkan akan kemuliaan hati Nabi SAW. Nabi tak adalah nak revenge, nak balas dendam ke apa, tidak. Kalau kita ada peluang macam tu, sekarang juga aku suruh malaikat tempat kau, dia akan mampus. Itu kalau kita lah. Tetapi kalau Nabi, tak. Nabi mengharapkan supaya zuriat, generasi yang mendatang, yang lahir kemudian, akan memelukkan agama Islam. Seperti yang kita lihat pada hari ini. Kan? Ketika mana berlakunya Fathul Makkah, yang mana Islam dapat menguasai semula kota Makkah. Dan sekarang ni, kota Makkah, kota Madinah, dan juga di semenanjung Jazirah Arab, juga dikuasai oleh orang-orang yang meyakini akan elemen tauhid, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya Nabi meneruskan perjalanan menuju ke kota Mekah, sehingga sampailah Nabi ke sebuah tempat yang bernama Wadi An-Nakhlah. Dan Nabi tinggal beberapa hari dekat tempat tersebut. Di situ terdapat dua kawasan yang berair, kawasan yang subur yang bernama As-Sail Al-Kabir dan juga Az-Za'imah. Nabi pun berhenti dekat situ lah. Maka di situlah Allah telah mengutus beberapa kaum atau bangsa jin bagi menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak tahu. Tetapi Allah menkhabarkan yang jin telah menziarahi Nabi untuk mendengar akan bacaan Quran Nabi. Ini disebut oleh Allah kat dalam surah Al-Qaf. Kemudian Allah berfirman, "Wa israfna ilayka nafram minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu amsitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mudhirin." قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. صدق الله العظيم. يا بر معصود
Dan ingatlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin yang datang kepada kamu wahai Muhammad untuk mendengar akan Al-Quran. Setelah mereka menghadiri mendengar akan bacaan tersebut, berkatalah setengahnya kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebelak-sebelak ingatan untuk mendengarnya. Ha? Yang mana kemudian setelah selesai bacaan tersebut, kembalilah mereka kepada kaumnya, yang mana mereka telah menyebarkan akan ajaran Al-Quran dengan memberi peringatan dan juga amaran kepada kaum atau bangsa jin. Dan mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesudah Nabi Allah Musa alaihissalam, yang menegaskan akan kebenaran akan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya bagi memandu kepada kebenaran yang tauhid dan kejalan yang lurus yang Islam. Wahai kaum kami, sahutlah seruan Rasul yang Muhammad yang mengajak kejalanan Allah, serta berimanlah kamu kepadanya supaya Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu daripada azab siksaan yang tidak terperi akan kesakitannya. Kan? Dan kemudian Allah juga menurunkan beberapa putusan ayat daripada surah Al-Jin. Dan jin ni istimewa lah. Sebab apa istimewa? Sebab Allah mengabadikan nama surah, surah Al-Jin. Kan? Yang mana Allah sebut, Al-Kul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ia bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku yang bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan itu. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan kejalanan yang betul. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Dan ini adalah dan petikan ayat daripada dan surah Al-Jin. Maka berdasarkan riwayat hadis tersebut, dan yang mana ternyata Nabi ini tak sedar akan kehadiran kaum ataupun bangsa jin yang telah melawat ataupun menziarahi Nabi untuk mendengar akan bacaan Al-Quran yang Nabi baca. Dan ini bermakna jin ia hidup di alam yang ghaib. Di dalam riwayat sebut, ketika mana Allah mencampakkan golongan jin, ia ditempatkan dekat kawasan hutan, dekat kawasan lautan, pulau-pulau dan sebagainya. Mungkin ada betulnya jugalah kata orang-orang tua kita, hati-hati dan masuk hutan. Cumanya terdapat pantang larang yang disebut yang ada elemen syirik. Yang mana dia kata dia ajar, orang tua kan dia ajar, kalau nak masuk hutan, minta izin dekat Datuk Nenek. Nenek, saya nak masuk hutan. Contohnya, ini adalah elemen syirik lah. Kita minta pertunjukan daripada sesuatu yang bersifat ghaib, yang bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya ada benarnya. Nak masuk hutan ni kena berhati-hati. Sebab ia memang tempat kaum atau bangsa jin ataupun orang bunian. Bunian tu adalah jin lah juga. Maka sebab itulah tak pelik kalau kita tengok berita, contohnya ada orang hilang. Hilang kat dalam hutan contohnya. Kan? Tahu-tahu jumpa selepas 2-3 hari kemudian ataupun seminggu kemudian contohnya. Mungkin telah termasuk ke alam bunian. Alam yang ghaib. Allahu a'lam. Tetapi ada kebenarannya jugalah di dalam konteks bagaimana Allah meletakkan jin tersebut rumah-rumah kediaman mereka ni kat kawasan hutan ataupun kawasan lautan, kat pulau-pulau yang sebagainya. Maka jin tersebut datang berulang kali. Selepas kehadiran kali yang pertama, maka ia satu bentuk, satu indikasi yang menunjukkan sokongan yang padu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada utusannya, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni sokongan yang datang daripada alam yang ghaib, yakni kaum atau bangsa jin. Kalau kau wahai manusia, kau telah Islam, tak apa. Yang mana Allah datangkan kaum atau bangsa jin yang hidup di alam yang ghaib, yang mana mereka ni beriman kepada Allah, beriman kepada kenabian serta kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang tersebut juga ianya mengandungi akan bisyarah, yakni khabar gembira kepada kejayaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Firman Allah berfirman, "Wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak menyahut akan seruan Rasul yang mengajaknya ke jalan Allah, maka ia tidak akan dapat melepaskan diri daripada balasan azab walau ke mana saja dia berlari dekat atas muka bumi ini, dan dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung untuk membelanya. Maknanya yang akan membela hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan turunnya ayat tersebut, ia memberi semangat, semangat dari segi psikologi ataupun motivasi kepada Nabi SAW untuk kembali ke kota Mekah. Seolah-olah macam hati Nabi telah terpujuk bila mana Allah beritahu kepada Nabi bahawasanya ada kaum ataupun bangsa jin, sekelompok kaum ataupun bangsa jin yang datang ziarah kamu wahai Muhammad, yang mendengar akan kalam Allah wahai Muhammad, serta yang beriman kepada kamu wahai Muhammad. Ia sekaligus memberi satu motivasi serta kekuatan dari segi semangat, dari segi psikologi dan juga spiritual Nabi untuk kembali ke kota Mekah, sekaligus untuk meneruskan akan dakwah risalah nubuwah baginda. Maka Zaid bin Harithah telah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kamu nak masuk ke kota Mekah? Nah, sedangkan mereka ni, orang-orang kafir Quraisy ni telah menghalau kamu daripada kota Mekah." Kata Zaid bin Harithah kepada Nabi. Maka jawab Nabi, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah pun memberi pertolongan dan jalan keluar. Maka sesungguhnya Allah jualah yang akan menolong akan agamanya dan membantu akan Nabi-Nya ataupun utusannya." Kata Nabi kepada Zaid. Maka Nabi pun meneruskan perjalanan. Maka apabila hampir sampai ke kota Mekah, Nabi singgah dan tinggal di sebuah tempat yang di Hira, yang mana di situlah Nabi menghantar seorang utusan daripada kabilah Khuza'ah dan untuk menemui seseorang yang bernama Al-Akhnas bin Syuraiq untuk mendapatkan suaka. Suaka dia macam perlindungan ataupun jaminan keselamatan. Macam dia macam syafaat lah. Itu suaka kan. Biasa kita sebut suaka politik. Perlindungan politik. Contohnya macam terdapat beberapa orang warga Syria contohnya, ataupun warga Rohingya contohnya, yang tinggal dekat Malaysia. Yang mana mereka mendapat suaka politik daripada kerajaan negara Malaysia untuk berlindung di bumi Malaysia ini. Itu maksud suaka lah. Maka Nabi ni cuba mendapatkan suaka daripada Al-Akhnas bin Syuraiq, tetapi dia kata apa? Dia jawab, "Aku tidak boleh memberikan suaka kepada dia kerana aku merupakan sekutu kepada Quraisy." Dia geng Quraisy, maka dia tak boleh bagi suaka kepada Nabi SAW. Maka diminta suaka pula daripada Suhail bin Amr. Maka jawab Suhail, "Bani Amir tidak boleh memberikan suaka ke atas Bani Ka'ab ataupun Bani Hashim lah, yang ini keluarga Nabi." Maka diminta pula suaka daripada Al-Mut'am bin Adi. Maka dia bersetuju untuk memberikan suaka kepada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau adik masih ingat, saya pernah sebut siapa dia gerangan yang bernama Al-Mut'am bin Adi ni. Dia adalah antara orang Quraisy yang kafir yang tak bersetuju bila mana berlakunya pemboikotan ke atas keluarga Bani Hashim. Walaupun dia kafir, tetapi dia tahu ini adalah zalim. Dia tak bersetuju dengan tindakan pihak Quraisy yang telah memulaukan, yang telah memboikot keluarga Bani Hashim daripada aktiviti ekonomi ataupun pergaulan, muamalah dan sebagainya. Maka inilah dia Al-Mut'am bin Adi, dan dia bersetuju untuk memberikan suaka kepada Nabi SAW. Maka Al-Mut'am pun bersetuju, dia pun pergi balik ke rumah, dia pergi mempersiapkan dirinya, memakai pakaian perang, memakai pakaian baju bersih, bawa pedang dan sebagainya, macam nak pergi berperang. Dia suruh anak-anak buahnya pun siap-siap juga, untuk pergi siap cepat, bawa peralatan perang. Sebab apa? Sebab nak memberi suaka, nak memberi perlindungan kepada Nabi untuk masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ini dia Al-Mut'am bin Adi yang dia masih kafir. Alright. Kemudiannya, setelah semuanya siap, maka mereka pergi berjumpa Nabi di Hira. Maka mereka pun masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah dengan menaiki dan kuda. Maka tiba di perkarangan kota Mekah dan di Kaabah, maka Al-Mut'am bin Adi ni dia pun berdiri. Berdiri dekat atas kuda tunggangan dia tu sambil berteriak. Dia kata apa? "Wahai sekalian Quraisy, aku bertanggungjawab memberi suaka perlindungan ke atas Muhammad
Justru jangan ada di kalangan kamu yang cuba nak mengapa-apakannya. Kata Al-Mut'am, yang seorang kafir, dia bersedia tak memberi suaka kepada Nabi, malah dia mengancam pihak Quraisy, kalau siapa-siapa yang berani, siap kawal. Dan kata Al-Mut'am bin Adi. Lalu Nabi pun berjalan. Nabi pun berjalan sehingga tibalah ke sudut Hajarul Aswad. Nabi pun mengucup Hajarul Aswad dan Nabi pun bersolat sebanyak 2 rakaat. Dan kemudian Nabi pun beredar pulang ke rumah baginda dengan selamat. Yang mana Al-Mut'am ni, dia mengawasi Nabi sampai Nabi selamat masuk ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, lepas Nabi selamat, Abu Jahal pun pergilah dekat Al-Mut'am. Dia kata apa? Adakah engkau telah menjadi pengikut Muhammad ataupun engkau sekadar memberikan suaka pertolongan kepada Muhammad itu? Kata VVIP yang berhormat Abu Jahal. Yang bukan yang berhormat lah, yang berkhidmat kepada Al-Mut'am. Dan kata Al-Mut'am, aku hanya memberikan dia suaka pertolongan. Dan jawab Abu Jahal, kalau begitu kami pun sama juga. Kami akan melindungi Muhammad. Sebabkan kau dah memberikan suaka pertolongan kepada Muhammad, kami pun akan menghormati akan tindakan kau itu. Yang ini dengan memberi jaminan keselamatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jasa Al-Mut'am bin Abdi ini dikenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berakhirnya perang Badar dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana Nabi melihat ada orang-orang kafir Quraisy yang ditawan oleh tentera muslimin, maka Al-Mut'am bin Adi ini teringat Nabi teringat akan Al-Mut'am bin Adi dengan berkata, kalaulah Al-Mut'am bin Adi ini masih hidup, kalaulah dia datang kepada aku minta pelepasan kepada tawanan perang ni yang merupakan orang-orang kafir Quraisy, nescaya aku lepaskan mereka. Kata Nabi, mengenangkan jasa seorang kafir yang bernama Al-Mut'am bin Adi. Sebab Al-Mut'am bin Adi telah memberikan suaka perlindungan, suaka politik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu minit lagi. Maka insyaAllah kita akan teruskan kuliah sirah kita, yang mana Nabi cuba memperkenalkan Islam kepada kabilah-kabilah yang lain, satu individu-individu yang tertentu. Pada kuliah-kuliah yang akan datang, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.